Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf kepada bos-bosku semua. Untuk video kali ini agak menyimpang dari konten kita, yaitu konten peternakan. Dan dalam video ini kita akan unboxing alat musik rebana, atau yang biasa disebut alat musik hadroh, yang biasa untuk mengiringi solawatan. Siapa tahu pecinta solawat dari sahabat belajar ternak yang ingin memesan alat musik hadroh, mau satu set atau ecer juga bisa bos. Untuk info pemesanan bisa hubungi langsung saja kontaknya om saya ini bosku, yang tertera di bawah ini bos. Jadi di sini itu intinya bantu promosi bos. Oke bosku, sekali lagi mohon maaf jika Anda kurang berkenan dengan video kali ini bos. Yuk mari kita saksikan unboxing dari om saya. Salam pecinta solawat, sallallahu alaihi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Oke guys, ini kita unboxing peralatan hadroh atau rebana. Ini versi Hapsi dari SR Jepara. Ini kita sudah langganan, kualitasnya dijamin istimewa dan harga cukup terjangkau. Kita unboxing bassnya. Ini ordernya udah dari bulan kemarin, termasuk cepat ini. Alhamdulillah mendarat dengan selamat. Kita unboxing dulu, kita cek apakah komplit dan sesuai dengan ekspektasi. Ya. Ini untuk safety atau keselamatan barang betul-betul dijaga. Ini berlapis-lapis. Ini bassnya, guys. Untuk menjaga safety-nya benar-benar dipastikan aman, biar mulus, tetap glowing, tidak ada lecet sama sekali ya. Benar-benar masih virgin. Ini safety-nya berlapis-lapis. Kerajaan Pak. Iya, ini Mas. Nanti ini langsung dicoba. Coba terbang ya Pak. Terbang, buka Mas, ini terbang. Ini terbangnya kemarin sesuai dengan orderan warnanya. Rekam Mas, melexis aku yang hijau. Nah, ini warnanya hijaunya hijau seperti ini ya. Bener-bener glowing sekali. Ada warna kombinasi dengan warna gold. Tuh, ini dan benar-benar istimewa. Bentar lagi. Nah, coba dulu kita buka. Cetnya mulus banget. Ini dari Pak Sohibul Jepara ya, ini. Nanti bisa kalau teman-teman mau order ini bisa gini atau bisa calling ke nomor saya ya. Iya. Yeah. Nih, kita coba dulu. Biasanya itu satu pasang. Oke. Sampai sing naguane iki, Mas. Mantap, Pak. Mantap. Ayo. Oke. Sing gini. Sing. Ya aku sing. Oke, ya, ayo. Saduna fi dunia. Thank you.
istimewa ya, sudah kita trial ya. Kita coba ini seperti ini kita. Terus kemarin juga ada orderan yang warna lain lagi, coba kita buka lagi ini. Ini solo. Kita coba lagi. Nah, masih sama ini warnanya ya. Oke, kita kemarin pesen yang seperti ini warnanya 4. Oke. Ini berarti yang ini yang 2 ini kemarin warnanya beda. Kalau soal kualitas nggak usah diragukan lagi. Insya Allah benar-benar. Nah, kemarin ini orderan yang dari dulu satu paket warnanya biru-biru ke laut, biru-biru laut ya ini ya. Jadi tetap warnanya kualitasnya bagus, kualitas lainnya juga bagus, suaranya juga. Oke. Terus ini kemarin warnanya yang beda. Masih sama satu paket. Ini satu set. Cukup murah sekali. Kalau Anda ingin order bisa ya. Ini kemarin yang rollingnya, ini rolling yang, wow, kemarin alhamdulillah ini 90 inci ya, 90 inci, 8 1/4 ya. Nah, ini mikanya dikasih yang bening, mika yang bening. Biasanya bisa request sih yang model gelap seperti bassnya ini juga bisa. Ini juga bisa. Kita coba yang ini ya. Kita coba yang ini, kita coba yang rollingnya. Oke, tuh ini karena beliau yang punya usaha ini juga apa pecinta solawat, kebetulan beliau juga personal hadroh, jadi benar-benar sudah diuji coba dulu untuk kelayakan suaranya, jadi tidak usah khawatir. Ini bagus sekali tamtamnya. Oke, ini tamtamnya ada 3. Ini 1. Yang ini yang dari kulit ya, dari kulit. Berarti yang tamtam mikanya berarti yang ini. Nah, ini tamtam mika. Ini untuk versi hapsi. Ini versi hapsi itu ciri khasnya seperti ini. Nah, ini yang versi mika. Jadi kalau teman-teman order atau pesen rebana yang untuk versi hapsi, kalau bisa tamtamnya minta yang mika ya. Karena suaranya beda. Ini biasanya nyambung dengan setelannya, nyambung dengan bass kalau yang mika ini. Ini juga udah disetel sedemikian rupa. Terus kalau teman-teman pengen tahu juga suaranya biar lebih nyaring-nyaringnya tapi masuk note atau pas nada, ini bisa disiasati ini. Rahasianya ini ya, kita pakai lakban. Nah, seperti ini bisa pakai lakban seperti ini. Kalau enggak bisa yang dari ban karet kecil dipukul apa, diiris lingkar kecil ditempelkan di belakang ini. Ini juga mempengaruhi suara. Nah, bisa menghasilkan suara yang bagus. Nah, ini mungkin seperti itu. Oke, demikian unboxing kita. Ini alatnya sudah tiba dengan selamat, alhamdulillah. Makasih ya. Surabaya.